Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi israhli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan milisani yafkahu qawli Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Kala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi fil hadis. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. وقال النبي في الحديث الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم حاضرين والحاضرات sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat langkah yang pertama, marilah senantiasa gedanya puja pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malam yang berbahagia rayanya sama-sama oleh kita yang bersama kata dapat tahadiri bak sabuh majlis, yang di mana bak majlis tersebut disampaikan yaitu tentang nasihat-nasihat. Mudah-mudahan majlisnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam tak lupa pula kita yang doa sudi kiranya bagi sampaikan kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana bak malamnya gedanya tak peringati yaitu 12 Rabiul Awal, yaitu yang di mana belian yang dipelahi oleh Allah Subhanahu wa taala sidro manusia, yang manusia tersebut mempunyai kemuliaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian, dan kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama yang mu'tabar, sehingga menulis di dalam kitab Qabisul min Nuril Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laulal ulama annasu kal bahaim, sekiranya manusia hana ulama di tengah-tengah gedanya, sungguh gedanya manusia kali bahaim laksana ataupun umpama binatang ternak. Alhamdulillah bak gedanya madengna Nabi Allah Subhanahu wa taala ulama yang bi ilmu ke gedanya sebagai sirajam muniara dan sebagai pedang bagi gedanya dikala gedanya dalam peperangan, dan sebagai lampu bagi gedanya dikala gedanya tajak di dalam suput. Ta'zim wa ikram yang mulia kepada Ra'isul Karyah yaitu Bapak Gesi. Ta'zim wa ikram yang mulia kepada Ra'isul Minal Imam fi hadzal Karyah Abu Imam. Ta'zim wa ikram yang mulia kepada Tuhaput, Tuhalapan, Tuhadat, Tuhapakat dan kepada Ketua Pemuda, yang di mana di dalam sebuah kampung di kalahana sira pemuda, sungguh lampung tersebut akan menjadi sunyi, dan dikala seandainya pemuda gedanya itim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kampung gedanya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Mudah-mudahan pemuda-pemudi yang na di kampungnya beristiqamah di dalam menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ta'zim wa ikram kepada seluruh hadirin wal hadirat, dan yang istimewa kepada tungku protokol yang kalih ge protokol di Luntuan bak malam yang berbahagia rayanya. Alhamdulillah nya bak malam yang berbahagia rayanya lagi pak gesik begah buna kori kali gedenya tiga tapo geperah lebak kecil ente
leh ceramah nak khori tu kata. Maka belai ni wo. Ah, mana belai ni wo. Insya-Allah ana trip dah buka haba. Lahir Nabi pajak. Subuh lahir Nabi. Mane pukul 8. Berarti subuh tapi yo honda ini dua. Ya dah dua long kau. Lahir Nabi su subuh. Berarti rarap subuh dah buka honda. Allah nepegah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Mutulih di dalam kitab Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain, karangan daripada Syekh Muhammad As-Sawi rahimallahu ta'ala, dan Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, iaitu tentang wa'tasimu bihablillah ai fi dinil Islam. Gedanya geyum umat bak talau Allah subhanahu wa ta'ala pura talau Allah dinil Islam agama wala tafarraku baik sampai gedanya ceribri di dalam sabah kampung gedanya baik sampai ceribri gedanya tetap bersatu tetap menjaga ukhwah Islamiah gedanya dalam kampung na urung duha na anak muda nyo alhamdulillah bak malam yang berbahagia raya nyo cukup berat istimewa nyo kalau lagi long eight daripada usaha tu gendang lampu lagi wana tinggal aku tun warna berjauh belah wai mau ada ke kul le tungku le tungku besi benar tungku madang muda ero kau sabo hanu kan rencana kan ada wai benda fikir muda kalau mengkoi mam jena rencana tapi tu insyaallah tetiap lo kalau belum keluarga nan lalang kawan urindang nan ngepeh pal umam bagata kagak malamnya iaitu le gedanyo nyan ban ka tak pegu lampu black blue lagi kan warna putih kuning dan semacam je nyo alhamdulillah karena apa kon menyedekedi hana kerjasama ha mungkin dedang matalanya dan menyedekedi hana kerjasama gedanyo haik tak capai tak kumpulkan urang duk no mata. Apabila hana tak kerja, kerjasama. Gedanya akan tak kerjasama. Maka Allah nepegah wa'tasimu bihablillah. Peganglah di tali Allah, ai dinil Islam, wala tafarraku, bek gata cerebri. Hang bi cerebri gedanya. Apabila lang kampung urang tuha nganak muda sepakat, urang tuha nganak muda sabuh pekat, yang tuha ngan muda akur insyaallah, kampung gedanya akan maju, kampung gedanya akan god. Sebagaimana Allah nepegah dalam Al-Quran bahwasanya lau anna ahlal qura amanu wattaqau sekiranya lam sabah kampung lam sabah desa manusia dalam keadaan taat takut kepada Allah la fatahna barakatim minas sama'i wal ard sungguh kata Allah Allah akan mengeluarkan rezeki baik dari langit dan akan geputubit oleh Allah Ta'ala daripada bumi. Apabila kita yang beriman kepada Allah dan bertakwa dalam tempat kampung. Maka menyedekedi kita yang kerjasama cukup laga. Maka harus nak kerjasamanya malamnya. Alhamdulillah. Anak muda ramai. Dah urung duha api yang nak. Alhamdulillah. Dan mereka ibadah Allah berlegenya sabi katanya. Berkompak. Di, apalagi di dalam bidang agama. Jangan pegah kunu kal yadaini wala takunu kal uznaini. Jadilah dirimu bagaikan dua tanganmu. Dan jadilah dirimu dan janganlah jadikan dirimu bagaikan dua telingamu. Getanyo begiu lagi dua jarau. Lagi dua aja. Dua jarau. Jarau nun ngan jarawi. Jarau nun nakala. Jarau nun kan bak-bak buat god. Tapi salim ngan jarau. Assalamualaikum jarawun. Bedang ai medan. Medan bisaling jarawi. Ha, medan bisaling jarawi. Long tanyang alasan kenapa dikala kita beri salam diangkat tangan kiri supaya mudah. Karena tangan kanan pegang gas kereta apa. Menyedabung jarawun rubah ai apa. Oh nyala tan bere. Nyai medan munan. Mam nyebak gedanyo eno kan jarawun. Assalamualaikum jarawun. Dapat jo khouri. Ngan jarawun. Dama ada syang engkau jarawun. Ha, sedangkan jarawi
bagian klinik terapi. Hai bagian uuk lebu. Jarawi yang bagian klok-klok lebu. Tetapi kerjasama Jarawi dengan Jarawi nun cukup luar biasa. Ikun le Jarawi nun Oman Jarawi long sayang ke gata Hai Jarawi. Gata but bagian bakbut guta long bakbut God. Hai Jarawi nun bakbut God. Saking sayangnya tangan kanan, maka tangan kanan memberikan cincin kepada tangan kiri. Ya ni. Ijon cien tinuk be nama. Ijon cien tinuk dan dah pakai je benda-benda. Ikun le Jarawi, tak kok God akaikah Jarawi ni. Hana bupu gedenyo kerja sama walaupun tak sama kerja. Ya ikun Jarawi, tapi hang gebi gedenyo lagi dua punya uang. Punya uang yang punya uang ni, nata merumpak. Nata merumpak. Nata yak jok-jok je, hana. Pajan merumpak, watai yuk paham betul gila. Watai kam sapat ulai, mandulah betul gila. Baru sapat punya uang mandulah kerek. Hana guna leh kan cok. Hana guna. Hana guna leh. Menyelang kampung cukup lagak. Anak muda kerja sama dengan urung tuha cukup lagak. Contoh, lagi drawek. Yang drawek. Yang membuat leh anak muda malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda ada imum. Lagak aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sampai waladhalin. Sampai nak kena tempain tu irau ni. Lung-lung kena tajam aja. Sampai waladhalin. Dibaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumudakathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al jahima thumma la tarawunaha 'aynal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadampi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Kun urang ikut mantap tak imu kalau kita ik sebati setar. Batekongan gebala. Kena urin samping lah. Cukup mantap imu malamnya orang terawai. Anak muda cukup mantap. Tangking mantap tak puas kudu mekun. Yang gura dah. Tangking berat mantap tak puas kudu mekun. Yang gura api lah. Itarik lah oleh anak muda. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa allahu akbar. Tarik lah. Kulam. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawujud. Anak muda. Poh itu kurang lewat tip tu. Tak bagi dia kupi dia. Tiap tak kan. Mamanya dia kedih hana kerja sama. Urung Tuhan anak muda habis. Urung Tuhan ada imu. Yang bak usali pergi kapa kaji ke. Usali. Usali. Allah. Yang bak Allahnya nang hana jadeh. Ditanya kabar ili ke. Kenyang mendang hana jadeh. Yang kegugun juga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak muda, main apa yang kira likut? Main apa yang kira likut? Kabih balah WA, kabih balah mandu, baru walak daling. Tuh lang kawan, tunggu imum. Mata kali ke? Tunggu imum. Sama yang terawih paduk malamnya. 20 lagi biasa. Oh tak sambung singgah, mendang cakro lah. Hana kerja sama. Urung duha. Adalah minallahi wa ni'mah. Tingat guri rumah pak mukumat beko. Iya aku kerja sama yang. Pakon hana kerja sama. Hana kerja sama. Mandung beri kerja sama. Lagi ada tegung kuah ni. Dada guang kuah, kuah peli. Kuah peli. Kerjasama sewanya. Kuah peli ni kalau nak. Nak tahu ni dagu-dagu orang kuah peli? Ni dagu orang tiga orang. Nak? On, nebo. Nya on muda? Masa ada gedi. On ubi, on muda. Boh cawi yang kan cawi yang muda. Oh. Oh Tuhan apa muda ni bu? Ha? Oh? Oh Tuhan. Lainnya tajak dalam bak berdeltri yang.
Takuh rebung. Pemuda apa tuha? Muda. Ya, ini kerja sama. Gulai kuah mangat. Yang pertama gulai muda. Tuha. Watel jut ke kuah cukup rata dah baju. Tapi punya sama-sama tuha, saya fikir sih. Punya roh sama-sama tuha. On tuha. Sejak pada berdetri yang tak rebung, anda rebung kau berdetri. Utom tri yang tak kau. Kak, utom tri yang tak kau. Nyan jangan kain kita yang bu ya tre. Hai. Nyan le kerja sama. Oh hanji sih tak pakai aju muda-muda mandu. Tak ada gung kuah muda mandu-mandu. Nyan pihang kemah. Gule muda. Perle ke santan cok muda. Pak santan, jangankan kita nyok mie ya tret hai. Hai, tapi kerjasama. Tuha, muda, Tuha, gule muda. On gaya muda, ate dapat jo cukup merata ne. Pakon, wap na kerjasa, kerjasama. Maka lam kampung nyok benar kerjasama. Lam kampung benar kerjasama. Apalagi kita nyok aparat-aparat. Aparat-aparat kampung. Bagus si Tengku Imo, Tuha Pud, Tuha Lapan, Tuha Ada, Tuha Pekan, Tuha Ketua Pemuda. Nyan tiap-tiap na pengajian tajak kena. Nyan tegedi na pengajian-pengajian bak melasah, bak masjid nyan tajak. Tak perlu mah kena. Oh man, watak kata perlu mah lagi cukup lagak je. Dan watak tak gertak urung mudah. Wadah dah kepakat urung untuk jak but mudah. Pekon kita nyok aparat kana bak tempat but. Man tinggal kurdacir-kurdacir gampang dah. Dah pegah jumpa je. Menyerta kedi malamnya hana ke jak but. Matikah hana ku jak. Dia kekun lepak ke si. Yang keten ya tu. Pekon. Yang karena na kekuasaan. Tapi kita nyok oleh aparat benar tajak. Benar tajak kena nyok. Menyertegedi na tajak bak pengajian. Dikala kita mengajak masyarakat yang lain, insyaAllah mereka juga akan ikut. Karena kenapa? Karena apa kon? Karena gedanyo. Ka, tak ikut, maka urung lain juga akan ikut. Eh, waraya kau ikut. Masa gedanyo yang bibit hana tak ikut? Menalah. Long nalong ikut pengajian, nalong sumubut-sumubut. Daerah lo sukun. Nyan setiap malam hame anak muda mandung-mandung bet. Anak muda mandung-mandung. Malam minggu urung tuha mandung-mandung. Nyan di daerah Lok Sukun. Nah, maka gedanyo akan dapudep pada lagi kerjasama. Anak muda ngau urung tuha, insyaallah gampung gedanyo akan menjadi god, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya yaitu malam yang di mana malam 12 Rabiul Awal. Yang di mana bak malam 12 Rabiul Awal yaitu malam kita peringati lagi dengan yang bersama yaitu malam kelahiran Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dan maksud kita peringati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagai gedanyo rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka detik-detik detik-detik segala melahir Nabi gedanyo cukuplah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Segala melahir Nabi gedanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukuplah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi digelar sebagai lahir di batun fil. Fil arti jiga gajah. Tun gajah. 50 urau. 50 urau. 50 urau segala lahir Nabi kita nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Abraham. Raja yang zalim ingin menghancurkan Kaabah Baitullah. 50 hurau segala lahir Nabi kita nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
50 hura segala melahir Nabi. Nasira raja yang zalim, iaitu Raja Abraham, ingin menghancurkan Kaabah Baitullah. Kena perancur Kaabah Baitullah. Sehingga pegali Abraham bak pasukannya. Hai pasukan, karena Raja Abraham di Yaman segala gena perang, gena perancur Kaabah Baitullah, kalih ne pegot yang sama Kaabah li Abraham. Tetapi kalau li Abraham di Raja Abraham hana toja kenan bawa ajih pegot. Kala jamaah lawitnya, jamaah hana dari pu jamaah ada, tapi urung jak hana. Mi perlah di jamaah yang lain. Menurut Abraham telah membuat satu Kaabah yang sama bentuknya, sama persisnya dengan Kaabah Baitullah yang ada di Mekah. Sama. Tapi hana urung jak. Dia boleh haji kudih mandung urung jak. Sehingga Raja Abraham inisiatif ingin menghancurkan Kaabah Baitullah, tujuan supaya urung lain bejak gede. Maka pegah bak pasukan. Hai pasukan, uronyo gedanya tajak bak Abraham, tajak gede Umekah ingin menghancurkan Kaabah Baitullah. Maka ajaklah dengan seribu boh gajah. Dengan tenderanya seribu boh gajah. Dengan ajak-ajak dalam perjalanan sehingga merampas harta orang Mekah. Termasuk icok harta Abdul Muttalib, nek Nabi. Icok harta, icok unta Abdul Muttalib 200 boh. 200 boh unta Abdul Muttalib. Sehingga watak icoknya kejak Abdul Muttalib. Dan berempuk Raja Abraham. Hai Abraham, nyan harta lung, nyan unta lung. Baik kecok kekah, kabi kelung harta lungnya. 200 boh unta lung yang kecok, bi kelung. Nyan atalung. Maka Raja Abraham hirun. Sahabat terkenal Abdul Muttalib pemuka, adapun orang yang terhormat di kota Mekah, orang yang menjaga anak kunci kota Mekah, Kaabah Baitullah. Hirun ni apa leo Abdul Muttalib nyebat sahagadanya unta tacok 200 boh permasalahkan Kaabah tanak perhancur hanami pekob. Kiban pemuka agama, kiban urung jaga pintu Kaabah. Medih seandai ji. Untah nau pu kacok jo Abraham, nyang bek ka pancur Kaabah. Medih menang ke Khalid Abdul Muttalib, tapi ka Abdul Muttalib ne pega. Unta leung kena me, 200 boh yang kacok lewat ka. Nyang pulang. Maka hirun Abraham tanya, Abdul Muttalib, iran pemuka di negara Mekah, iran orang yang terpandang di kota Mekah, bahkan iran yang menjaga kunci Mekah, Kaabah Baitullah, pakon harta ane lekai, pakon unta yang lungcok 200 bohnya ane permasalahkan. Maka kun Abdul Muttalib, hai Abraham, berdadepu legata bahwasanya untanya yang 200 bohnya nyan atalung, sedangkan Kaabah nyan atta Allah. Terserah Allah gejaga-gejaga hana gaja kan tang nyan di Abraham. Pekan tujuan menan Abraham ingin menghancurkan kota Mekah dan Kaabah Baitullah. Dan Abdul Muttalib ni pega me kena harta long Kaabah urusan Allah yang jaga. Menyenang jaga Allah ke jaga. Nak jaga ke getan. Baru pancur ke dia. Yang kelung jaga. Allah yang jaga. Tapi beryakin Allah tetap kejaga Kaabah. Kena berah masih oleh berah. Pakon Abdul Muttalib ke pegah lagi. Yang pertama analogika. Karena menyaga lawan medih. Yang kemah Abdul Muttalib. Unta gajah berberaya. Menyegi dam dengan unta. Dengan gajah. Mati itu. Mesti tergedi. Abdul Muttalib berlawan mereka. Oh, hanjir perlah Kaabahnya, kabeh ke? Mam yang kena dapat gajah. Kau di meter ke dia, luk dia. Hai gajah berberaya. Maka diplomasi. Ya, logika Abdul Muttalib. Kau hana rencana kena bantu Kaabah Abdul Muttalib. Tetapi gepegat analogika.
dengan akai ke main. Supaya harta ajih mudu mecok lah. Tak apa, urusan Allah yang jaga. Maka ajaklah wajan dia perancur. Sehingga dikirim oleh Allah Ta'ala. Tentaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tairan Ababil. Tairan Ababil dalam kitab tafsir juzuk yang keempat. Tafsir bahwasanya tairan Ababilnya sering urung pegah di cium ujian mereka. Lalu urung pegah di cium ujian tairan Ababilnya kan. Tairan Ababil tetap tairan Ababil. Di cium ujian tetap di cium ujian. Hana taban. Ya, tairan Ababil. Imeh ini betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Anak batai kerikil, anak batai yang halu daripada neraka ime ibu anco gajah, tentera gajah dan Abraham. Tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Maka watai kenang anak batainya yang kirim oleh tairan ababil tenteranya Allah. Kenang bak gajah lage on kaya ipajuh leulat, lage on kaya ipajuh leulat menan ke tentara Abraham dan gajahnya Abraham hancur sampai hai iwa gampung anju. Maka wataiti ane batepah sasaran. Tairan Ababil wataiti ane batepah sasaran. Ya. Dan tidak tersasar peluru. Namoh tidak tersasar peluru. Maknaji wataiti ane batepah menyedegedi kalon gajahnya. Pap iti cikendang bak gajahnya. Nyan ngayakun dengan tidak tersasar peluru. Kau lagi gedenyo. Lagi gedenyo na ane budi mesti dalam budi angin na 20 ni. Dah dimbak tupai sabar 20 ni. Sabah kena. Anak budi kapa si pelaw. Nyan tanya tersasar peluru tapi. Nyan mana lagi kena yang otoh gunta. Tujuan tak nak cium kera tapi cium lagi tersasar gunta. Hai tak otoh gunta. Tujuan tak cium kera dia tapi kena duduk tepi kau kebega kau. Nyan tersasar gunta tu ada kun. Oh, ada nak urun otoh gunta tapi ada kun. Nak tersasar gunta dia tau. Ana mambel lagi. Nyan tersasar kebuna. Menyepah sasaran. Tairan Ababil melemparkan batu kerikil yang halau. Pah sasaran hingga mak. Sehingga mati. Nyan segala melahir Nabi SAW 50 huruf. Kemudian terjadilah segala melahirnya Nabi SAW. Apui yang disembah oleh Majusi. Meribai-ribai tahun. Apunya yang disembah sebagai pujian. Sebagai Tuhan bagi mereka Majusi. Disembah apui yang ayat. Sehingga detik-detik lahirnya Rasulullah, apa yang meribetun yang disembah oleh Majusi kemudian mati. Wap detik-detik lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lata wa unzai samping Kaabah, leher tu 60 bok. Patung yang megah. Di samping Kaabah, detik-detik lahirnya baginda Rasulullah ancu mandung. Ancu mandung. Patung-patung yang tak megah lata wa unga. Detik-detik lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kejadian segala melahir. Maka bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Bak malam silanyan. Bak subuh. Maka suasana sunyi. Sunyi suasana hana tu musapu pi. Lahir Rasulullah anak tu musapu pi. Sunyi persih lagi malam Lailatul Qadar. Sunyi. So mulia malam Lailatul Qadar dengan malam lahir Nabi? Jawaban, mulia malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunyi. Anak tu tapu pi kalau lagi lahir anak gedanyo. Ate sampai rumah guru. Nyang kameng sampai rumah tu tu nyang karap lahir anak tu. Malahir Nabi beda, beda bersaban. Detik-detik maka lagi mumai Nabi baik dah bersabar lagi mumai katanya. Aminah mumai ke Nabi. Hantum sakit. Tapi tren malaikat, titik bulian tren malaikat. Dia nak pegang. Ya Aminah,